Oke teman-teman, selamat datang di permainan Kiki. Ayo kita bermain. Waktunya untuk makan. Tapi aku tidak ingin makan. Kamu dapat mengandalkan kami. Kami akan membantumu untuk membuat makanan yang lezat dan bergizi. Ayo kita pilih bahan-bahan untuk mau dibuat. Ikan. Aku ikan. Aku dapat membuatmu lebih cerdas. Aku ingin berubah menjadi sup ikan yang lezat. Dapatkah kamu membantuku membuang sisik-sisik ikan? Hai teman-teman, kita bantu bersihkan sisik-sisik ikan. Bersihkan duri-duri ikan. Hati-hati dengan duri ikan saat makan dan jangan sampai tertelan. Oke, udah bersih. Lanjut kita ke daging. Daging sapi. Aku daging sapi. Aku dapat membuatmu lebih kuat. Tolong bantu aku untuk berubah menjadi pangsit daging sapi yang lezat. Oke, ayo kita potong-potong daging sapi. Kita kasih bumbu. Kita taburkan bumbu lainnya. Kita aduk sampai rata. Wow, udah jadi. Halo Tuan Adonan, aku ingin mengundangmu untuk berubah menjadi pangsit sapi bersama. Pastinya senang bisa membantumu. Adonan besar terlebih dulu. Lihat, kini berubah menjadi adonan-adonan kecil. Ayo kita potong-potong adonan ini. Halo, kami ingin berubah menjadi pangsit sapi. Maukah kamu bergabung dengan kami? Kita masukkan. Lalu kita hancurkan. Kita masukkan lagi dan dihancurkan ke mesin blender. Oke. Sekarang giliran tomat. Lagi kita hancurkan. Adonan-adonan kecil ingin minum jus sayuran yang bergizi. Ini bukan yang diinginkannya. Wow, adonan-adonan kecil telah berubah warna. Kita campur adonan dengan tepung.
kecil ini siap untuk menjadi pembungkus pangsit. Hai teman-teman, kita lihat kecil ini untuk menjadi pangsit. Oke teman-teman, kita buat pangsit. Hebat, pangsit yang kamu bungkus terlihat bagus. Lanjut. Lanjutnya. Wow, udah jadi. Wah, pangsitnya udah jadi. Ayo kita nikmati pangsit ini. Wah, oh, enak sekali. Wow, pangsit daging sapi ini luar biasa rasanya. Aku menyukai daging sapi, rasanya lezat dan bergizi. Hai teman-teman, kita lanjut dengan brokoli. Brokoli. Oke, kita bermain. Aku brokoli. Aku dapat membantumu untuk buang air besar dengan mudah. Aku ingin berubah menjadi brokoli tumis dengan udang. Wow, bagian kuntum brokoli telah dicabut dari batangnya. Kuntum-kuntum brokoli sedikit kotor dan ingin mandi. Wah, mereka udah bersih. Kita masukkan airnya. Halo udang, maukah kamu berubah menjadi hidangan tumisan bersamaku? Oke, dengan senang hati. Ya, kita tangkap udang-udang ini. Wow, udangnya gemuk-gemuk. Ayo kita tangkap semua. Kita masukkan ke tempat masakan. Halo wortel, maukah kamu bergabung dengan kami untuk berubah menjadi hidangan tumisan bersama? Tentu saja, wortel akan memperkaya cita rasa makanan ini. Ayo kita potong wortel ini. Wow,
saat itu simpan. Kita potong lagi. Wow, bagus sekali. Ayo kita mulai memasak. Udang. Wortel. Wow, enak sekali. Wow, enak sekali. Brokoli ini lezat sekali. Brokoli ini lezat dan sehat. Aku ingin memakannya setiap hari. Oke, teman-teman, sampai jumpa.